Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah siap untuk belajar lagi? Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal matematika kelas 2 sekolah dasar, tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Pecahan terdiri atas pembilang dan titik-titik-titik. A. Penyebut. B. Pembagi. C. Perkalian. Jawaban yang benar adalah A. Penyebut. Dalam pecahan, penyebut terletak di bagian titik-titik-titik. A. Atas. B. Tengah. C. Bawah. Jawaban yang benar adalah C. Bawah. Pecahan berikut ini dibaca titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah A. 1/2. Pecahan berikut ini dibaca titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah B. 1/3. Pecahan berikut ini dibaca titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah C. 1/4. Satu per dua dapat ditulis dengan titik-titik-titik. Pilihannya A, B, C. Jawaban yang benar adalah A. B merupakan pecahan 1/3. C merupakan pecahan 1/4. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diarsir menunjukkan titik-titik-titik bagian. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah B. 1/3. Satu buah donat utuh dibagi dua. Hal tersebut dapat ditulis titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah A. 1/2. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diarsir menunjukkan titik-titik-titik bagian. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah A. 1/2. Perhatikan gambar berikut. Setiap potong semangka pada gambar di samping nilainya adalah titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah B. 1/3. Sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Besar setiap potong kue adalah titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah C. 1/4. Perhatikan gambar berikut. Setiap potong kue pada gambar di samping nilainya adalah titik-titik-titik. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah C. 1/4. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diarsir menunjukkan titik-titik-titik bagian. A. 1/2. B. 1/3. C. 1/4. Jawaban yang benar adalah B. 1/3.
Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diarsir menunjukkan titik-titik-titik bagian A 1/2, B 1/3, C 1/4. Jawaban yang benar adalah C 1/4. Perhatikan gambar berikut. Ratna ingin membagi roti miliknya kepada 4 orang temannya. Jika setiap orang mendapat potongan roti sama besar, maka setiap orang mendapat titik-titik-titik bagian. A 1/2, B 1/3, C 1/4. Jawaban yang benar adalah C 1/4. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1/3 dapat ditulis titik-titik-titik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Angka 1 sebagai pembilang, kemudian garis horizontal, dan angka 3 sebagai penyebut. 1/4 dapat ditulis titik-titik-titik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Angka 1 sebagai pembilang, kemudian garis horizontal, dan angka 4 sebagai penyebut. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing potongan semangka pada gambar di samping besarnya adalah titik-titik-titik bagian. Jawabannya adalah 1/2. Setengah dapat ditulis titik-titik-titik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Setengah sama artinya 1/2 atau 1/2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah satu apel dalam keadaan titik-titik-titik. Jawabannya adalah utuh. Pecahan berikut dapat ditulis 1 titik-titik-titik. Jawabannya adalah 1/4. Satu buah melon dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap potong melon dinyatakan dengan pecahan titik-titik-titik. Jawabannya adalah 1/3. Ibu membagi puding menjadi 4 bagian sama besar. Setiap anggota keluarga mendapatkan 1 potong. Setiap orang mendapatkan titik-titik-titik bagian. Jawabannya adalah 1/4. Pecahan berikut dibaca 1/3 atau titik-titik-titik. Jawabannya adalah 1/3. Sepotong roti ingin dibagikan kepada 2 orang. Setiap orang mendapat potongan roti sama besar. Roti yang diterima setiap orang adalah titik-titik-titik bagian. Jawabannya adalah setengah. Tidak ada kata tua untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.